Oke, kita ambil pemantik dan kita akan nyalakan creeper dan akan diledakkan. Oke, yo, hello teman, balik lagi di Frostfire. Oke teman, balik lagi dengan aku teman. So, kembali lagi bersama aku, Boba dan juga Pipin. Kali ini teman, kita akan main lagi Minecraft Noob versus Pro versus Saker lagi teman. Oke, dan sekarang dalam video kali ini, tantangan kali ini teman, kita akan membuat kandang dari mob dari Minecraft nih, yang mobnya ngesel ini. Jika kita survival, maka dia tiba-tiba muncul dan akan meledakkan diri dan kita akan langsung meninggal ini, yaitu creeper. Oke, kalian pasti tahu lah yang creeper ini ya, makhluk hijau yang ngeselin ya. Oke guys, dari sini ada 3 patungnya creeper ya. Seperti kalian request di kolom komentar, kalian sering bilang, "Bang, buat kandang creeper." Oke, makanya aku akan buatkan dalam tantangan kali ini. So, tapi sebelum itu teman, sebelum kita memulai tantangan kali ini teman, bagi kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu teman, supaya aku dan juga Pipin tambah semangat membuat video tiap harinya, dan juga bantu like video ini sampai 1000 like lebih guys. Oke teman, thank you ya, bantu share juga teman video kali ini cuy. Oke, dan teman-teman, saatnya kita akan melihat patungnya creeper ini. Creeper. Dan teman-teman, ini ada 3 patungnya creeper. Ada yang kecil, sedang, dan juga besar sekali nih. Oke, yang pertama untuk patung creepernya, si Noob. Noob ini akan menjadi Upin ya. Upin akan menjadi Noob sekarang. Upin, kamu kemarin Upin. Upin terus akan menjadi Noob nih. Karena di video kemarin saat membuat kandangnya Kamen Rider, si Upin menjadi Noob ya. Upin juara terakhir nih, maka dia menjadi Noob teman. Oke, dengan patung dengan patungnya creeper yang kecil ini. Oke, seperti ini Upin. Patung creepernya kamu. Upin, kamu sudah siap kan membuat kandang creeper ini? Aku sudah siap nih. Oke guys, bayar ikunya untuk si pro. Aku menjadi pro nih, karena aku juara kedua dalam tantangan kemarin ya, membuat kandangnya Kamen Rider. Aku yang juara kedua guys. Oke, gak apa-apa, yang menjadi hacker adalah si Ipin. Ipin, kamu menjadi hacker ya? Iya, aku menjadi hacker nih. Oke, si hacker Ipin dan juga si pro Bobo Boy. Oke, aku menjadi pro ya teman. Oke, dan teman, kita lihat ini patung creepernya. Patung dari creeper seperti ini matanya. Oke, ini apa ya? Gatau juga. Karena kotak-kotak nih. Ya, dan ini dia bentuk tubuhnya, semua warna hijau nih creeper ini. Hijau dan juga hitam nih punya aku. Dan kemudian teman, untuk berikutnya si hacker Ipin dengan bentuk patung dari creeper besar sekali nih. Oke, jadi ini gak satu warna, gak cuma dua warna nih. Warnanya campuran nih. Dari creeper warna hijau, putih, coklat. Warna-warnanya seperti warna creeper di mobnya itu. Oke guys, bagi kalian belum tahu tentang creeper ini, creeper ini adalah makhluk bisa meledakkan diri ya. Oke, seperti itu. Dia meledakkan diri kita saat kita survival, teman-teman. Bener. Dia meledakkan diri saat mau menyerang kita ya. Dia juga akan mati nih jika meledakkan diri, teman. Oke, dan ini dia kakinya creeper. Kakinya menghadap begini ya. Kakinya ada 4 nih. Berapa ya? 1 2 4 kalau enggak salah nih. 4, teman-teman. Kakinya ada 4 ya. Kaki creeper ada 4. Oke, tapi dia gak ada tangannya untuk creeper ini. So, daripada lama-lama, kita akan langsung saja memulai tantangan kali ini membuat kandangnya creeper di Minecraft Noob versus Pro versus Saker, teman. Siapakah paling bagus nih untuk membuat kandang kali ini? Kita kali saja nanti. Oke, Pipin, pergi saya ke tempat kalian, ke patungnya creeper itu. Oke, guys, aku akan pergi saya ke tempat aku akan menjadi pro dan Ipin menjadi hacker nih. Aku akan langsung saja untuk membuat kandangnya aku. Oke, gak usah terlalu besar yang punya aku. Hanya kecil saja. Yang pertama guys, sini saya akan ukur menjadi 5 blok saja. Bentar. Kita akan gunakan saja blok warna hijau tua ini. Kita hitung 1 2 3 4 dan 5. 5 blok nih. Kemudian teman, sebelahnya lagi kita hitung 1 2 3 4 dan 5. Oke, seperti teman. Kemudian sini lagi saya akan taruh dengan blok warna hijau muda. Kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 blok. Kemudian teman, kita akan tambahkan lagi 1 2 3 4 dan 5. Oke, begini saja. Kita akan buatkan begini. Kita akan sambungkan saja begini. Oke, kita akan sambungkan saja guys. Ya, seperti ini. Lalu kemudian sini lagi kita akan taruh blok warna hijau guys. Kita akan sambungkan saja di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi ada dua warna nih, antara hijau dan juga hijau muda. Hijau tua dan juga hijau muda nih. Dan si Upin sudah hampir selesai nih. Cepat banget Upin. Mesti lo, aku paling jago nih. Tapi kamu udah Upin. Oke guys, dan si Upin juga sudah mau selesai ternyata. Cepat banget nih.
Oke guys, kemudian berikutnya sini saya akan taruh dengan blok warna hitam begini. Oke, begini ya. Kemudian teman sini lagi. Saya taruh itu di sini lagi ya. Oke, sini lagi dan kemudian begini lagi, teman. Oke. Seperti ini, teman. Lalu untuk dindingnya ini saya akan gunakan saja kaca warna hijau begini. Oke, kita akan taruh saja kaca begini, guys. Lalu kemudian sini lagi begini ya. Oke, lalu kemudian teman sini lagi dan begini. Oke, kita akan taruh dulu begitu, lalu sini lagi, teman. Oke. Dan begini, lalu kita akan taruh saja begini. Oke, guys, kemudian sini lagi kita akan taruh kaca warna hijau begini. Dan kemudian teman sini lagi. Oke, seperti itu. Lalu guys, sini saya akan buatkan pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya ada di sini nih. Kemudian sini saya akan taruh dengan wall ya. Ini bukan blok nih, tapi wall warna hijau nih. Oke, begini. Ya, bentar. Seperti ini ya. Oke, guys, seperti itu. Lalu di sini kita akan taruh saja kaca begini ya. Oke, sebentar lagi kita akan buatkan begitu. Oke, guys, begini dan kemudian begini lagi. Oke, guys, seperti ini. Ya, teman-teman, setelah seperti itu, oke, jadi pintunya aku ini ada dua nih. Pertama pintu masuk dan pintu keluar dari creeper ini. Oke, melewati sela-sela kaki dari creeper ini ya, patung creeper ini, teman. Oke, sekarang aku akan membuat kepala dari creeper di sini ya. Oke, guys, begini. Pertama saya akan taruh dengan blok warna hitam di sini. Kemudian sini lagi, teman. Oke, begini dia untuk matanya creeper. Oke, begini, guys. Lalu sini lagi saya akan taruh dengan blok warna hijau begini. Ini kepalanya creeper nih. Oke. Kemudian teman begini lagi. Oke, bentar, seperti ini ya. Oke, begini teman. Ini saya akan kurangkan saja begini dan seperti ini kepalanya creeper. Oke. Kita akan sembangkan lagi di sini. Oke, teman, bentar, seperti ini kepala creepernya si Noob Upin ya. Lihat, saya ikutin itu. Kemudian teman, saya akan buatkan lagi kakinya. Kakinya creeper di sini. Oke, benarkah kakinya di bawah itu. Oke, seperti ini kakinya creeper. Lalu di dalamnya lagi kakinya creeper begini. Dan begini lagi, teman. Oke, seperti ini. Ya, sudah lumayan bagus nih punya aku. Punya aku, teman. Lalu kemudian lantainya ini saya akan ganti menjadi wall warna putih begini. Oke, guys, kemudian sini saya akan buatkan matanya creeper di sini ya. Oke, bentar guys, di sini ya. Oke, sepertinya sini matanya creeper begitu. Lalu kemudian di sebelah sini lagi, teman. Oke, begini dia matanya creeper. Hidungnya creeper begini. Ya, kita akan tambahkan lagi ukurannya matanya creeper ini. Oke, gini. Lalu kemudian teman, sini lagi. Dan begini, teman. Oke, guys, begini. Lalu kemudian sini lagi. Oke, dan begini lagi, teman. Oke, dan seperti ini. Oke, guys, kemudian sini lagi saya akan buatkan mulutnya creeper. Oke, begini, guys. Oke, teman-teman, begini. Lalu kemudian begini lagi. Oke, guys, begini sepertinya situ salah. Oke, bentar. Gini. Oke, teman-teman, begini. Lalu kemudian sini lagi. Oke, kita akan tambahkan lagi begini dia. Bentar, kita akan kurangkan sampai situ ya. Kemudian teman sini lagi ini untuk mulutnya creeper. Oke, gini dia creepernya. Wait. Oke, guys, begini saja. Aku mengikuti seperti itu, seperti mukanya creepernya patungnya aku. Kemudian teman sini saya akan ambil dulu karpet warna. Sini saya akan taruh saya dengan karpet warna hijau untuk lantainya di kanannya creeper ini. Bentar. Sepertinya aku salah nih. Enggak ya? Iya agak salah nih. Saya kira salah. Oke, guys, seperti ini kita akan taruh dulu, teman, di sini untuk lantainya creeper di sini, teman. Oke, guys. Kita akan taruh dulu begini. Oke, dan setelah itu kita akan masukkan beberapa creeper di kanannya aku ini. Creepernya hack. Bukan Probobo ya. Oke, guys, begini. Lalu kemudian sini lagi kita akan taruh karpetnya begini. Oke, begini. Lalu kemudian masih lagi. Dan ini dia. Oke, begini. Oke, guys, sini lagi begini. Oke, ya bentar. Kemudian sini lagi, teman. Oke, guys, begini. Kemudian seperti itu. Dan ini bagian terakhirnya. Oke, setelah itu kita akan masukkan creeper di kanannya hacker Boba ini, teman. Oke, kita akan buatkan dulu pintu masuknya. Ya, di kanannya Pro Boba ya. Aku salah nih. Oke, guys, kemudian sini akan gali dulu untuk lantainya sini ya. Seharusnya warna putih di sini. Oke, dan sini juga ada jebakan nih. Gak usah buat jebakan nih.
Oke guys, kayak gini dia. Kemudian di sini kita akan taruh saja kaca warna hijau begini. Oke guys, kemudian kita akan buatkan pintu keluar. Oke, pintu keluarnya ada di sini. Oke. Kemudian teman sini lagi dan begini ya. Oke, begitu teman. Oke, biar aja begitu dan sini untuk pintu masuknya. Oke, pintu masuknya ada di sini ya. Oke guys, seperti ini kandangnya aku. Oke guys, kemudian di sini creeper itu sering muncul saat kita menemukan diamond ya. Makanya aku akan taruh beberapa diamond dan juga gold di sini. Oke guys, begini. Oke guys, kemudian sini lagi saya akan taruh dengan diamond. Oke, diamond plus diamond. Lalu sini lagi blok emas. Lalu kemudian sini blok besi ya. Oke, karena blok besi itu banyak sekali teman, makanya aku akan perbanyak sini blok-blok besinya begitu. Kemudian sini ada lapis lazuli dan redstone. Redstone-nya ada di sini ya. Oke, begini teman. Oke, kita lihat dari atas. Oke, seperti itu, hanya sedikit saja nih. Kemudian guys, di sini ada TNT di dalamnya ini. Karena ini jebakan. Tapi gak akan menyala ya. Karena akan hancur jika menyala, teman. Oke, creeper itu kami baca buku ya, makanya aku taruh saja dengan beberapa kita taruh saja TNT begini ya. Seperti ini adalah rak bukunya dari creeper itu. Begini guys, kita akan taruh saja TNT di setiap sudutnya begini. Oke guys, seperti ini. Dan ini dia, bentar di sini lagi ya. Hampir kelupa nih. Oke guys, seperti ini. Oke guys, begini ya. Dan saja kita akan masukkan creeper. Kita akan tutup dulu pintu gerbangnya ini. Kita akan masukkan creeper di kanannya Probobo ini. Ini dia creepernya. Oke, kita kali babekin creepernya. Wih, setengah barangnya ada TNT di dalamnya ini. Di kanannya Probobo Boy. Wih, ada TNT juga di sini, teman. Oke, ya Ipin kamu sudah jadi ya? Iya, aku sudah jadi nih. Oke, Ipin juga sudah jadi, teman. Wih, creepernya memanjat. Creeper memanjat guys di kanannya aku ini. Oke, makanya aku akan tambahkan lagi gini. Oke, kita akan tutup saja di sini ya. Ya Upin, kalian jangan halangi woi. Oke, kita akan taruh saja pagar begini. Oke guys, seperti itu. Lalu kemudian masih lagi. Oke. Oke guys, sini lagi supaya creeper gak akan memanjat. Creeper juga bisa memanjat nih, padahal mereka gak ada tangan nih. Gak ada tangan, mereka hanya kakinya empat. Oke guys, begini. Oke, tinggal sini lagi. Oke. Ya, seperti ini. Hey, creeper ayo masuk. Oh, aku tahu mau masuk. Oke guys, begini. Lalu kemudian sini lagi dan begini, teman. Oke. Oke guys, seperti ini ya. Dan teman, kita akan tambahkan lagi creeper di sini, teman. Oke, creepernya begini. Banyak sekali creeper dia di kanannya aku nih. Oke. Oke, creepernya sudah dimunculkan, guys. Oke, kita akan tambahkan lagi creepernya begini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan penilaian untuk masing-masing kandang kami. Untuk kandang noob pro dan juga hacker nih. Kandang dari creeper ini. Aku juga sudah jadi teman. Aku si pro boy sudah jadi nih. Oke guys, pertama kita akan lihat dulu kandangnya. Si noob Upin dulu ya. Kandang creeper yang kecil ini. Punyanya si noob Upin. Ini dia creeper apa nih. Kandangnya hanya begini teman. Hanya dia buat begini teman. Oke. Dan creepernya malah kabur di sini. Oke, bentar, aku punya ide nih. Oke guys, bentar ya, diam-diam. Oke, kita ambil pemantik dan kita akan nyalakan creeper. Dan akan didedakan. Wah, hancur, langsung meledak teman. Kadangnya saya noob Upin sudah diledakan oleh creeper. Oke, kadangnya saya Upin sudah hancur ya. Gara-gara si creeper yang meledak itu. Oke, soalnya kita akan memberikan nilai. Aku kasih poin, kadangnya si noob Upin kasih poin 90. Oke, 90 saja teman. Karena aku menghancurkan kanannya. Aku menghancurkan kanannya, maka aku kasih poin 90. Tinggal si Ipin kasih poin berapa nih? 10. Rusak. Oke Ipin, 10 kah? Rusak apa sih? Total nilainya adalah 100 poin untuk kandangnya si noob Upin. Oke, diganti menjadi 10 rusak. Oke, ditambah dengan K. Dengan patung creeper kecil guys. Oke, berikutnya untuk kanannya aku. Kanannya Pro Bobo Boy. Oke, teman-teman, ayo Upin masuk ke kanannya aku. Jangan ledakan ya creeper aku, jangan ledakan woi. Oke guys, kita akan masuk ke kanannya ini. Ayo Upin kemarin. Upin jangan ledakan Upin. Kata si Upin, nales masuk burik. Gak tau nulis kau Upin. Males bukan nales. Oke, Upin ayo masuk ke kanannya aku. Ini dia pintu masuknya, ada TNT dan juga diamond dan emas di sini.
dan si Upin mau menyalakan creepernya aku. Janganlah Upin. Dan ini dia markasnya para creeper, teman. Oke, kalian kasih poin berapa untuk kanannya aku? Kanannya creepernya Probo Boy. Oke, si Ipin kasih poin berapa nih? Oke, si Ipin kasih poin 100. Wey, 100 poin. Dan si Upin kasih poin berapa nih? Oke, si Upin kasih poin 80. Wow, total nilaiku adalah 180 poin, teman. Oke, kalian kasih nilai berapa untuk kanannya aku? Tulis aja di kolom komentar. Oke, apakah aku akan juara dalam tantangan kali ini? Nilainya aku hampir mencapai 200 poin nih. Oke, kandang terakhir kanannya si hacker Ipin ya. Si hacker Ipin. Ipin gimana itu maksudnya? Lewat sini Boboiboy. Oke, kita akan lewat sini dan jangan lupa subscribe ya. Thank you. Oke, jangan lupa subscribe ya. Thank you. Oke, Ipin, kamu ngapain? Ini Boboiboy. Coba kita naik kereta dulu. Oh, jadi si Ipin mengajak kami naik kereta. Oke, guys, aku akan naik ke kereta ini. Ayo Ipin, ayo masuk ke dalam ruangan itu. Ada apakah di dalam itu? Wih. Wah, jatuh ke dalam bedrock. Apa sih aku jatuh ke dalam bedrock di kanannya ini? Ini jebakan. Jebakan di kanannya si hacker Ipin, teman. Ya Ipin, kamu kok jebak aku turun ke bawah bedrock. Oke, creeper juga kita akan jatuhkan, guys, di dalam bedrock itu. Gak usah, kita akan nyalakan saja. Oke, dan sini ada chestnya apa nih? Oh, hanya kereta, teman. Oke, dan chestnya di kereta ini ada apa nih? Kosong ternyata. Dengan patung creeper yang sangat besar punyanya si hacker Ipin. Oke, sayangnya aku kasih poin berapa nih? Oke, sekarang kita akan memberikan nilai aku duluan. Aku memberikan poin 80, teman. Dan si Upin kasih poin berapa nih? Oke, tinggal si Upin kasih poin 60. Wih, 60 poin. Oke, total nilainya adalah 140 di kanannya hacker Ipin ini. Ya Ipin, kamu juara kedua nih. Padahal kamu hacker, kamu juara kedua Ipin. Yo, Boboiboy. Oke, teman-teman, di video berikutnya aku akan menjadi hacker lagi. Oke, dan itu aku menjadi pro dan Upin tetap menjadi noob ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia video tentang Minecraft noob versus pro versus hacker membuat kanannya creeper, teman-teman. Oke, kalau creeper itu jangan lupa untuk nyalakan creeper dan kita akan ledakkan creeper dan akan meledak. Woi, gak akan meledak satunya lagi. Oke, guys, jadi thank you udah nonton video selesai. Bagi kalian mau subscribe channel ini, silahkan subscribe, teman-teman. Bantu like video ini sampai 1000 like lebih, teman-teman. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa, teman-teman.